Iya maaf, maaf. Nah, aku lagi pengen tenang, saya pengen healing. Saya tuh lagi galau, jadi pengen sendiri aja kan buat tenang. Iya, maaf, maaf, maaf. Iya, maaf dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sanoy. Wow. Kasih lagi yuk, Bang Ronan Saiful Goban. Lama selfie ke rumah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagusan bahas suaranya Pak Ronan sampai kopan. Nah, jadi gini guys ya, makin kesini tuh dibilangnya Bang Ronan sampai kopan itu sendiri kayaknya korban-korban prank itu sendiri makin ya oke apa-apa aja ya, makin bukai ya enggak gitu, makin cantik, makin bahenol iyalah gitu kan. Memang kalau untuk ngeprank tujuannya jelas, ada tidak menyisi sebenarnya gitu. Seperti konten dari konten prank Ronan Saiful Goban, konten sholat kok di prank? Nah itu pertanyaannya. Ya kan kenapa sholat itu di prank? Nanti kita akan lihat. Kali ini korbannya gila loh, parah banget. Ini mungkin akan diomelin nih untuk para Maung Bandung dong korbannya. Jadi korbannya itu sendiri lah, ya kan? Cewek Maung Bandung. Waduh, banyak Maung Bandung. Cewek Maung Bandung, nah, yaudahlah misalnya ini mah Maung Bandung, Maungnya Bandung, aduh susah ngomongnya bener Maung Bandungnya, Allah Akbar, ya udah, jangan lupa subscribe channel dan kepencet lonceng itu kan kita langsung masuk ke video. Dadah Imma, Nalo, iya mas. Saya malu. Iya, maaf. Nah, aku lagi pengen tenang, saya pengen healing. Saya tuh lagi galau, jadi pengen sendiri aja kan. Iya, maaf, maaf. Maaf. Iya, maaf dulu kayak gitu. Tenang. Udah, ya Allah, digampar. Aduh. Apes. Apes. Jauh-jauh dari Bandung. Mau ditampar doang di Bandung ya. 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 Dia lagi PA. Tadi kena orang kok suka saya. Iya dong. Suara kamu? Iya kak. Serius? Lu tadi nyanyi Yoeng sekarang di Rangkawata, kamu bagus banget. Mas? Oh iya nyanyi. Iya dimaafin. Sin-sinnya lah ya. Iya dimaafin. Iya sin-sinnya lah. Jangan ini ya, jangan diambil hati ya. Enggak. Iya. Halo Kang Pajri. Ini anak kesasar di Antapani, Kang Pajri. Oh. Nah, lu. Kang Pajri nggak kesini, anak balik lagi ke Banten ini. Iya, Mas. Ini kafe apa, Gi, Mas? Willis Cafe. Willis Cafe. Oh, tuh. Santai pisang di sini, Mas. Santai pisang ya, A. Pisang kan? Nope. Santai pisangnya. Oh, pisang. Iya. Iya. Salah, Kang Pajri. Santai pisang. Iya nih, di belakang. Tante-tante, iya rambutnya warna merah Kang Pajri, lagi ngeliatin Instagram itu. Iya. Oke Kang Pajri, tapi kayaknya kenalan aku Kang Pajri, aku ada dulu ya Kang Pajri ya. Ya kalau misalnya di sini memang namanya juga prank ya kan, pasti ada trik-trik untuk membuat jahil, nah itulah dibilangnya. Jahil yang pertama itu sendiri adalah ya ini dibilangnya gitu, membuat cewek itu sendiri benar-benar gak nyaman, diganggu, digoda, jelas seperti itu. Ya, lanjut. Kang Pajri ya, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Okta ya? Iya. Okta. Okta, kok enggak tahu? Yang semalam di Bigo sama aku. Saya enggak main Bigo kali. Ih, Mbak Okta. Kenapa harus Bigo? Mbak Okta ngasih nomor telepon. Ya ampun, sok kenal banget sih. Enggak lo. Iya, Bigo Okta. Nama saya bukan Okta. Mbak Okta. Bukan. Tuh tasnya warna hitam. Tapi bukan Okta. Tapi janjian jam 3 katanya di Cafe Bilis, aku pakai tas hitam. Iya, pakai jaket warna hitam. Ada orang. Bukan Mbak Okta. Bukan. Emang siapa namanya?
Nah, apa? Nah, bisaan. Oh. Udah ketemu ya triknya ya untuk mulai cewek ya. Ya yo, cara mendapatkan nama cewek udah tahu dong. Ya kalau dulu kan ada bahasanya dibanyakan gitu loh. Kalau misalnya kita ngobrol dengan cewek, cakep gitu kan kita pengen kenal nih, pengen tahu namanya. Gampang aja nanyanya. Mbak, ada datang enggak? Kalau enggak datang berarti punya nama dong. Namanya siapa, Mbak? Joksnya bapak-bapak. Aduh. Iya, joksnya bapak-bapak kan. Tak kayaknya. Udah masih salah orang sana. Ayolah. Saya lagi makan tiga di gang. Maaf nih. Aku duduk sini aja. Emang ini kafe apa namanya? Ya kan tadi Mas udah tanya, kafe Willis. Oh iya. Dan Kang Paji, saya takut nih AWW Bandung galak banget. Penayan padahal mah. Bukan Mbak Okta berarti? Bukan. Salah orang? Salah orang mah. Iya, iya. Ya, stop. Deg-degan aku. Aduh, Kang Paji nampan lagi. Halo, Kang Paji. Ini, di Cafe Village. Ini aku ketemu. Iya, padahal mas semalam Kang Pajri aku lagi buka-buka Bigo Live. Ada yang ngajak live. Mana Bigo Live udah 1 tahun Bigo. Iya. Padahal udah ngasih nomor WA-nya semalam habis video callan padahal bareng. Tapi enggak ngaku Kang Pajri. Iya. Iya, heran lah gitu. Udah Kang Pajri kesini ya. Woi. Siap. Waalaikumsalam. Masnya ngapain di sini? Mbak, kan bukan saya orang yang mas tuju. Iya Mbak, emang ini kenapa aku duduk di sini? Excuse me ya Mbak, boyeh ya. Lu jangan iya. Masa nggak boyeh sih? Mau ngapain juga Mas? Saya lagi pengen nyetain sama lagi makan, terus masnya kesini tiba-tiba. Kan udah makannya itu, makannya ini langsung tisu. Oh, ya. Apa itu? Roti. Roti Mas, bertampol. Wah, siapa yang bilang busa? Tang. Gak biasa ya. Aduh, muncat. Terus ya kalau di sini ya, jadi cewek-cewek itu sendiri kerja di itu sendiri udah mulai ya, udah mulai risih semuanya itu dia. Ya kan, mungkin makin masih ada pertanyaan kenapa kok dibuat kontennya seperti ini larinya gitu. Ada tujuan. Oke, lanjut dulu. Tapi aku tuh sebenarnya mau ketemu Kang Padri tuh mau nyanyi-nyanyi, Mbak. Suara aku emas, mirip emas batangan berharga banget. Iya. Panjiri siapa? Salu kan? Panjiri anu kasep panjiri, kata orang Bandung. Lu saya gak kenal Mas. Ya udah sih aku mau latihan aja, latihan nyanyi di sini. Gua yang main lah. Tau gak Mas? Ah. Ngetutin banget sih. Iya enggak kok enak. Gini enak banget. Nope. Nyanyi aja ya. Wah, ini kan kampungnya Ariel Noah. Katanya Ariel Noah itu di antapannya Bandung ya. Bener enggak sih? Tetangga iya. Saya dia. Oh, tetangga. Tetangga ya. Luar biasa. Jangan-jangan mantan kamu ya. Tahu. Iya sih. Ya udah ya, nyanyi aja. Yuk semuanya, kita tangan di atas. Jangan bayar-bayar. Suara gila sih. Enak. Tikus kejepit tau gak? Tikus kejep. Enak suaranya. Tikus kejep. Enak. Apalagi kalau gini. Enak banget ya Allah. Santai banget. Enak begini nih sambil sila. Soalnya aku biasa begini nih. Enak. Apa lagu Ariel? Aku tahu semua. Sombong amat. Bukan uyu tafemu. Bukan uyu tafemu. Ya aku lihat wajahmu. Stop. Jelek suaranya. Enak. Ya aku lihat wajahmu. Bukan uyu tafemu. Bukan uyu tafemu. Bukan uyu tafemu. Segini enaknya. Oh, ya Mbak, bang, enak gak suara? Enak gak sih? Aduh, ya Allah, ya Rabbah. Ya, maksudnya gini loh. Ya, iyalah ya. Mungkin karena memang tujuannya ini adalah konten gitu kan. Tujuannya ini prank konten yang ada durasinya harus lebih lama gitu loh. Ya, jadi
Ini tugas yang berat untuk Bang Ronald Seven Koban menjahili korbannya. Tugas yang berat ya seperti ini dia bilang gitu loh. Bikin risih, ngejelekin. Bahkan tadi sempat kelihatan juga ceweknya sempat juga agak ketawa-tawa atau nyengir dikit melihat kelakuan dari Bang Ronald Seven Koban. Itu tugas yang berat buat. Dan ini dia bilang untuk konten kreator seperti ini Bang Ronald Seven Koban. Lanjut. Aku Bang. Ya ada orang. Udah ya. Hah? Semua orang juga dengar punya kuping. Buset. Mungkin belum minum teh dulu. Itu air minum siapa? Jangan minum siapa, Bang? Ini lagi yang jadi pemirsa. Karena sementara di sini dulu. Masih banyak ya pas sempat mau kenapa enggak di sana aja? Kenapa enggak di pelaminan aja yuk? Ayo. Ada sedikit kan, Kenapa santai aja sih? Emang Mbak, asli orang sini? Iya, saya sih tasik sih. Oh, tasik. Tasik. Kepo banget. Wih, ya udah sih maaf sih. Maset, ya udah, ya pakai ini ya. Enak pakai ini. Oh, ya. Waiting for connection, asik. Connected katanya. Coba ya. Mbak, bayang-bayang, Mbak. Yuk. Enak banget nih lagunya ini. Cek. Ayo, hey. 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 Ha. Ha. I love. Cek. Potong bebek. Oh begitu loh. Juga. Saya minta danda, jajai makai. Berapa kemana lo? Hanya pan. Saya ke belakang. Ya. Kenapa lagi? Malas kan? Iya dong. Sik. Anak. Tapi asik lo juga itu lo. Kain sih mas lu. Si kini. Kenapa parah nih mas? Tujuannya apa sih mas tuh duduk di sini terus ganggu saya udah kayak orang gila tuh. Lagi latihan mau ikut lomba nyanyi Indonesian Odoi yang di TV aja. Odol. Iya. Susah aja ngomongin ini. Sama ikut senam. Senam lantai. Apa? Ngapain juga latihannya di sini? Latihan aja sana. Halo. Aku nggak punya rumahnya di sana. Hah? Bulan berasa gembel. Nama aku Goban, Mbak, bukan gembel. Cek. Lanjut lagi lah. Asik. Aduh, panas. Potong bebek angsa, antai kuat. Minta danta, bukan kita yang bener. Bukan kita. Marah-marah. Iya. Marah-marah. Ngapain sih kayak gini-gini? Saya malu. Iya maaf. Saya tuh lagi pengen tenang, saya pengen healing. Saya tuh lagi galau di sini, pengen sendiri aja. Kamu ganggu-ganggu. Iya maaf. Iya maaf, duduk lagi, duduk tenang. Udah lu sana. Nah lu digampar. Aduh. Apes, jauh-jauh dari Banten. Buat ditampar doang di Bandung ya. Tampar aja aku. Semua tampar ya. Hati aku juga ditampar. Sakit banget. Apa sih kamu, ih, aku baru kenal sama kamu main tampar-tampar aja. Karena kamu ganggu banget. Gak ada sopan-sopannya tau gak? Kan... Gak terima, saya tampar. Iya, maaf. Iya, aku juga salah kok. Hanya jangan bangunin macan lagi tidur. Nah lu. Ih, pengen banget dibilang macan manis dan cantik gitu. Ini. Lu udah ketawa, abis lampar ketawa. Tampuk. Berat, itu dia dibelanja beratnya itu kan kayak gini kan di posisi sebagai apa Donald Sakul Guban itu sendiri Donald Sakul Guban. Iya,
untuk membuat durasi yang lama. Dia ingin jahilin cewek. Dalam hati dia itu sendiri sebenarnya agak tegang-gak tega. Makanya saya dibilang agak tawa-tawa. Dia belajar dengan kelakuan. Dia itu sebenarnya ketawa. Mungkin kayak dikelas, kok gue bisa seperti itu sih ya? Kok bisa begini? Udah iyalah. Emang, aduh, jahil banget sih sebenarnya. Kalau misalnya di posisi asli realitanya udah pasti ini jahil banget gitu. Tapi oke lah, lanjut dulu. Aing macan, macan Bandung. Maung Bandung. Ah, coba ya sekali lagi ya. Beda lah. Coba ya sekali lagi izin ya. Kayaknya muka-muka aku ini muka-muka Arab. Kayaknya lagu-lagu Arab, Arab gitu. Arab maklu. Aduh. Mau jemput Ayang? Buset, Ayang nih ya. Cie yang punya Ayang. Ayang geprek. Iya, Ayang geprek ya. Sampai makan Ayang geprek ya. Tapi gak apa-apa kan kau sekali lagi. Jangan dulu, jangan. Nyanyi, mbak nyanyi-nyanyi Arab. Ini lagu potong bebek aja udah kayak tikus kejepit. Buset. Gimana tikus kejepit? Itu ayam kali ya kejepit. Kenapa sih di Bandung ya bersisik banget? Wayai. Oh, berarti ular semua ya bersisik ya? Oh, iya enggak udah. Terus saya juga termasuk ular gitu. Enggak, ular berbisa, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat ya Imam Maris. Ya Imam Arus, liya sanadi. Sendirian ceweknya loh. Antabamullahi mu'tamadi. Fabi dunia ya wa akhirati. Ya Rasulallah. قسما بالنجم حين هوى ما المعافى سقيم وسوى قسما بالنجم حين هوى ما المعافى سقيم وسوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العور بوالعجم يا إمام الروس ليا سنة أنت باب الله معتمدي فبدنيايا وآخراتي يا رسول الله خذ بيدي. Ini belum selesai. Haus. Haus. Kan berkat senyum kamu. Ya. Ma ra'at 'ainun wa laysa tara
مثل طه الفيل وراء بشرى ما رأت عين وليس ترى مثل طه الفيل وراء بشرى خير من فوقي ثرى أثرى طهر الأخلاق وشيامي يا إمام الروس لي سنادي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الروس لي سنادي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Serius. Lu tadi kamu nyanyi jelek, sekarang giliran salawatnya kamu bagus banget. Masa salawatnya jelek-jelekin kan enggak boleh. Oh iya benar. Maafin aku ya. Iya, dimaafin. Jangan ini ya, jangan diambil hati ya. Enggak diambil hati. Itu keringetan banget sih, berkaca-kaca banget sih kakak matanya. Iya, aku kagum banget. Kaca-kaca banget sih, maaf ya. Kelap ya. Aduh, bisa-bisa di tetangan main. Aduh, bisa-bisaan. Kaca-kaca banget sih. Di sebelah sini, sebelah. Kaca. Keringetan banget sih. Aduh. Ya ampun. Ya Allah, aku minta maaf banget. Iya, ya. aku maafin. Tadi aku benar-benar kebawa emosi, aku kesel banget. Kamu soalnya ganggu banget, kan aku kan nggak kenal kamu. Iya. Yeah. Terus aku pikir. Iya. Yeah. Agak sinting. Apaan sih ini orang gitu ya? Gimana perasaannya pas saya datang aja? Apa sih sudah kenal banget ya gitu ya? Iya, itu emang bukan tante ya, teteh. Teteh emang teteh. Seberapa umurnya? 29 sama aku dong. 29. Sumuran. Tapi aku tuh enggak mau sumuran sama kamu. Iya. Maunya semua hidup. Ayo. Aduh, kebaca. Udah masuk ya, jadi yang kedua itu sendiri adalah selawat yang sudah dikasih, itu dia namanya prank selawat itu sendiri. Dan ketiga itu sendiri adalah rajuan gombal ala Ronan Seafood Gombal. Lanjut. Aduh, kocak banget. Aku bener-bener minta maaf loh kalau tadi, iya. Enak banget. Aku maafkan kok. Beneran. Ya ampun, ya. Pakai aku gampar-gampar sudah sakit ya? Sakit, maafin dong, kita sudah keringetan banget aku nih. Oh. Iya. Bisa. Aduh. Bisa-bisaan. Ya. Bisa-bisa.
Apa kan? Aku pesenin ya? Itu aja kak, boleh? Suapin, suapin. Sakit soalnya tangannya. Sedikit, sedikit, kecil aja. Iya, boleh. Kecil aja, segini ya? Iya, kecil aja. Bisa-bisaan. Enak. Soalnya disuapin sama bidadari. Disuapin sama bidadari. Aduh, aduh, aduh. Kalau cewek nonton ada pasti. Minum dulu ya. Iya. Lagian kamu tiba-tiba datang, aku lagi ngelamun. Aku lagi ngelamun kapan ya Allah jodoh aku datang ternyata. Wih, tadinya katanya nungguin. Iya, mungkin. Tadi katanya nungguin. Nungguin ayah kan katanya. Aduh ya Allah, Bapak saya digombalin AWW Bandung Bapak. Luar biasa ya. Cakep banget sih. Bisaran dikit di sini kak. Di sini. Soalnya cantiknya kelewatan. Soalnya cantiknya kelewatan. Nih kita. Bisa lagi mulai. Trik-triknya itu sendiri ya, udah baca banget semuanya ya. Tapi memang ini dia nih, Thailand gombal. Bisa dipakai, sebenarnya masih bisa dipakai sampai dengan sekarang ini. Gak percaya, coba aja dicoba dengan pasangan lu atau yang lu injek. Apa? Coba aja dulu, oke? Kayak pinginnya dangdut mungkin tadi ya. Salawatan lagi sekali lagi boleh ya? Boleh, boleh, boleh ya? Banget. Aku seneng banget dengerin. Tapi ini bukan salawat kayak lirik tentang cinta gitu lah. Boleh ya? Bukan solawat, cuman mirip-mirip solawat gitu lah kak. Jadi kamu emang pinter ngaji ya? Enggak kok, pinternya buat nafkahin kamu nanti. Ya. Aduh, aduh. Aduh, 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 insyaallah. Ajarin dong aku sholawatan. Mau, pengen diajarin di setiap hari. Satu sih syaratnya. Apa? Harus jadi mama maka dulu. Harus jadi mama maka dulu. Masa baru gak boleh ya, sekali lagi ya. Oke, kita salawatannya banyak ya guys. Semoga nanti mendapatkan syafaatul ultima ila yaumil qiyamah. Semoga kita diagus sebagai umat Nabi Muhammad. Dan kita para pendosa ini semoga tetap diagus sama Nabi Muhammad. Amin. Semoga aku dan kamu juga menjadi kita. Iya, iya. Bahaya lo bang lu. Bahaya ucapan itu adalah doa. Yaudah, ya, boleh ya, ya. Salawat ahebak. Ram dirararam dirararam dirararararararam dirararam dirararam dirararararararam anakilmanu etansa لك ذكرى ترجعني ترانا الحين أنا أحبك بشوفك بنوحي نوحي فرقك أحيا فرقك كسر قلبي وعذبني وأنا ندريد على يبكى أحبك لين يومي.
حقي كسر قلبي وعذبني وانا نذر علي بكى احبك لين يوم الدين فراقك يا فراقي كسر قلبي وعذبني وانا نذر علي بكى احبك لين يوم الدين انا كل ما نويت انسى لك ذكرى ترجعني ترى للحين انا احبك وشوفك بين وحين انا احبك وشوفك بين وحين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذرين على يبكى احبك لين يوم الدين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذرين علي بكى احبك لين يوم الدين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذرين علي بكى احبك لين يوم الدين انا كل ما نويت انسى لك ذكرى ترجعني ترى الحين انا احبك وشوفي بين وحين وحين فراقك يا فراقك كسر قلبي وعذبني وانا نذرين على يبكى احبك لين يوم الدين ما شاء الله banget suaranya. Masya Allah. Ya, kenapa sih kan step saya berkaca-kaca banget sih? Iya, enggak tahu. Tayang. Terus aku juga punya ini. Apa? Punya lagu sendiri, Kak. Oh iya? Iya, boleh aku bawainnya. Tapi aku izin tetap kamu, boleh? Kamu juga. Nyanyinya boleh tetap kamu ya. Kamu juga tetap aku ya. Oh iya. Nama kamu siapa tadi? Cindy. Cindy. Ya, aku minum dulu ya. Dan aku pun sengaja ciptain lagu ini khusus buat kamu gitu. Oh iya? Iya. Tapi bau enggak sih mulutnya ya? Boleh emang. Lembar kamu ke rumahmu minta restu ayah dan ibumu. Lembar Cindy di rumah Cindy minta restu ayah ibu Cindy jangan malu dan jangan ragu pilih
aku untuk jadi imammu. Oh, aduh, insyaallah. Mau jadi imammu. Insyaallah. Ini bingung kan, gila nyampe semuanya dibikin lama, semua durasinya dibikin lama, langsung ada mulai lamar kamu. Aduh lupa betul. Ke rumahmu, minta restu ayah dan ibumu. Itulah, aku jatuh. Tapi satu sih syaratnya, apa? Harus berhijab gitu. Oh, iya. Siap berhijab? Siap. Siap berhijab demi aku? Siap. Apa karena bukan Allah? Demi kamu. Iya, karena Allah. Amin. Cintai Cindy karena Allah. Sayangi Cindy karena Allah. Kasihi Cindy karena Allah. Miliki Cindy karena Allah. Bukan langit, bukan bumi. Bukan bulan matahari, kau jadikan saksi cinta hanya Allah Sang Maha Cinta. Cintai Ronan karena Allah. Sayangi Ronan karena Allah. Lo cintai Ronan karena Allah? Ya Allah. Mulai lagi ya, udah mulai salah-salah lagi lagunya. Aduh. Katanya aku suruh pindah tadi, pindah ya. Jangan. Sini aja ya. Dia lagi galau. Kakak si Bandung gitu. Tasik. Tasik tadi, Bang. Besar di Bandung. Kalau dari mana sih? Jawa kasihnya. Kenapa? Asli Jawa. Jawa. Jawa mana? Jawa banget. Aduh, syarat enggak asik. Aku asli Banten. Sini mau silaturahmi aja. Ada teman aku di sini di Antapani juga, Kak. Kebetulan aku dan dia juga mau ikut lomba sholawat dan terus aku, dan kalau aku ikut murotalnya gitu. Oh, gitu. Kalau sholawat bareng, kalau murotalnya sendirian. Aku izin tadarusan aja boleh ya? Boleh banget. Gak apa-apa. Kakak keganggu enggak sih? Enggak. Semoga aja. Santai aja. Iya. Ada surat kaporitnya apa gitu? Favorit kok kaporit? Apa ya? Al-Kahfi? Al-Kahfi, siapa tahu latihannya buat mahar kita nanti kita. Al-Kahfi, Rahman boleh aku. Al-Kahfi, apa Rahman? Iya, boleh mana aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan 'allamahu al-bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا من المستغفرين. الو ما شاء الله. Ingat dosa. Pengen hijrah juga. Allah amin. Serius ini. Ini berkata-kata banget matanya, aduh. Gak enak banget. Serius ya, pengen hijrah ini. Gak enak banget dari tadi, aduh. Aku enggak ganggu berarti ya. Aku buat kamu nangis ya. Aku terharu banget. Kayaknya sih aku kagum banget. Dan gak nyangka aja dipertemukan sama lelaki soleh seperti ini. Allah. Aduh, masya Allah. Enak banget ya ngajinya. Enggak kok kak, masih banyak kok yang di luar sana. Kira-kira cocok ya buat ikut buat ngisi acara musabaqah tilawatil Quran gitu. Cocok banget. Cocok banget. Kalau jadi imam kamu cocok ya? Cocok. Aduh, insyaallah. Tapi Kak Cindy, aku dari tadi tuh meminta maaf banget sama Kak Cindy. Kenapa? Sebenarnya aku dari tadi nyanyi-nyanyi gak jelas, terus solawatan, terus ngaji di samping Kak Cindy, terus gombalin Kak Cindy. Sebenarnya aku dari awal sampai sekarang dari tadi tuh aku itu udah cinta mati banget sama Kak Cindy. Oh, gitu. Cinta mati. Enggak, peres di sana. Jadi aku ini sebenarnya lagi bikin sosial eksperimen, buatin prank sholat gitu kan, buat channel YouTube aku. Ketahuan deh. Kakak ini lagi di prank gitu sih. Selamat ada kena prank. Mana kameranya? Enggak sadar kamera di mana? Tuh abang-abang yang ganteng. Atau lagi tuh yang kumisan tuh. Aduh, masyaallah. Jadi sama yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang tuh di record. Tapi gimana dong? Aku tadi udah galak banget sama kamu. Enggak apa-apa ya. Serius. Aduh, malu. Izin diupload ya, boleh. Oh. Kenapa? Izin disayangin di itu boleh. Hah? Boleh. Boleh ya. Oh ya, Kak Cindy punya Instagram enggak? Ada. Aku follow dulu, guys. Ya. Mana Instagram? Ada dua ya. Ada dua, apa nama Instagram? Yang pertama ini Cindy Matra double C. Cindy Macha. Ini ya kayak. Aku follow satunya mana? Yang kedua. Yang kedua. Yang double D. Namanya sama. Wih, banyak semua followersnya ya. Ya, aduh ya. Kenal keren yang dikasih langsung semuanya Instagramnya tuh, tapi main gak ditulis loh. Udah di fallback belum? Udah. Tapi jangan sih sebenarnya. Kenapa? Lalu, semuanya di fallback aja gitu. Berat itu ya. Kok berat? Ada proses ya. Aduh, insyaallah. Bener kan, gak apa-apa, boleh ya? Gak apa-apa. Boleh ya, dah. Aku kau makan dulu ya kak ya? Apa di sini aja? Di sini aja gak apa-apa. Apa nanti aja di pelaminan gitu? Kita itu tweet. Ya kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbaca semuanya. Kan jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah channel itu kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cica tweet.